Guys, hari ini hujan dan aku masih di Zaren Edupark seperti biasa. Dan hari ini kebetulan banget ada kunjungan dari TK Sejahtera Cigugur. Ayo kita lihat. Iya, namun bisa ya orang. Enggak. Dia lebih ke ini, ovovivipar. Jadi menetas di dalam perut. Nah, kalau ini ular yang berbisa tinggi. Sama yang hijau, biru. Makan ayam. Ayam mereka itu 2 minggu satu kali. Nah, kalau ini yang harusnya ular ini harus tadi gak kembang. Yang albino. Nah, boleh ya. Ada yang mau kasih makan iguana? Dadah. Hujan banget. Tapi ya gimana ya guys ya, semangat dingin. Kakak Ujin. Oke, kameramen juga hujan-hujanan ya. Nah, ini namanya Piton reticulatus. Dia makannya ayam. Sekali makan bisa masuk 2 sampai 3 ekor. Iya, ayam. Nah, dengan berat 1. Ada yang mau foto, yuk. Mau foto bareng, yuk. Tapi ini tenaganya lumayan. Tapi eta kepalana abi malin di kepala. Kedoyan kepala etamah. Ayo lewat ini, lewat belakang. Oh, siapa? Ah, kelihatan. Hiji dua. Video ieu make tangka. Oke guys, itu tadi keseruan petualangan di Zaren Edupark dari TK Sejahtera Cigugur. Ya gitu deh ya guys ya, resiko kalau kita main ke leuweung. Jadi kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Itulah sensasi dan experience-nya. Yuk teman-teman yang belum berpetualang ke Zaren Edupark, segera ya. Yuk chat kita. Sampai ketemu di petualangan berikutnya. Bye-bye.